Kali ini saya mau mengajak kita semua melihat bagaimana saya panen cukini. Sebelum kita menuju ke tempat panen cukini, mungkin Anda juga tertarik untuk melihat beberapa koleksi video dan gambar cukini, mulai dari awal mereka kecil, besar, keluar bunga, sehingga keluar buah. Menarik, bukan? Nah, kemarin itu saya sudah panen 2 buah cukini juga. Nah, coba Anda lihat ini videonya kemarin. Ta-ta-ta-tang! Tring! Ini bukan bim salah bim ya, teman-teman. Ini dia hasilnya, hasil kebun hari ini. Cukini. Wow, besar banget. Yang seperti saya bilang, berkebun itu pasti selalu membawa kesenangan tersendiri. Terutama buat saya ya. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita memetik sayur cukini ini. Nah, cara memetiknya tuh sangat simpel banget. Tinggal diangkat dan pelan-pelan diputar. Ring. Nah, seperti ini. Yang satunya juga begitu. Diangkat dan diputar. Seperti ini. Nah, tips bagi teman-teman, kalau panen cukini itu sebaiknya dilakukan pada siang hari supaya bekas patahan ini tadi dia cepat kering. Coba lihat sekali lagi hasil panen kita hari ini. Saya kepingin tahu berapa berat dan panjang dari cukini ini. Pasti Anda juga kan? Mari kita ukur dulu ini dari sini ke sini. Nah, ini 42 cm. Nah, biasanya kalau sudah 25 cm segini panjangnya, itu kita sudah bisa panen juga. Terus yang satu, 36 cm. Oke. Nah, mari kita timbang beratnya. Kalau ini berapa kira-kira? Nah, ini 1 kilo 300 gram. Terus yang satunya, 1 kilo 100 gram. Nah, menarik bukan? Oke, hari ini coba kita lihat bersama lagi seberapa besar buah cukini yang akan kita panen hari ini. Yuk. Ya, lumayan ya. Ini memang ini udah bisa dipanen kok. Memasak sayur cukini ini sangat simpel. Kalau saya biasanya taruh di oven atau bisa juga kita tumis saja, tumis di teflon seperti itu. Nah, kemarin saya sudah coba memasaknya. Anda bisa lihat di video ini. Terimalah tarianku, tarian sukacita. Nyanyianku, nyanyian kemenangan. Sungguh indah hidup ini bersama Engkau Tuhan. Video kita berakhir sampai di sini tentang panen cukini.
jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!